Assalamualaikum and welcome back to my vlog. What's up vlog? Alright, alright. Okay, sekarang ni aku ada dekat Sipitang. Dah, saya kena dekat Sipitang, geng. Dah masuk Sabah dah. Ni dah member-member. Halo. Panas. Duduk tu. Ada brother tu. Brother tu tunjuk jalan kat aku. Yang naik 125 tu kan. Okay, thank you bro. Sebab tunjuk jalan lah. Nanti kan. Jalan teruskan. Lepas tu kiri kanan. Aku nak berterima kasih gila lah dekat brother tadi. Tunjuk sekolah agama kat aku. Dia simpang lah tu. Kalau tengok signboard, pekalan ferry kat depan tu. Mungkin lagi 7.8 km. Sebab aku ikut jalan ferry. Sebab aku nak potong jalan. Kalau aku ikut jalan besar, hoi, 39 km kah? Tak silap aku. Oh, naik turun bukit lagi kan. Tadi aku dah rona lawas. Oh, tengok pasar, waterfront apa semua kan. Sekarang aku heading ikut jalan ferry. Aku nak pergi ke Tenom. Let's go. Jadi inilah geng pemandangan nak pergi ke ferry. Dan beberapa kilometer lagi untuk ke sempadan Sabah. Nampak tak Sabah? Terus nampak bukit lah. Okey, aku dah sampai dekat pangkalan feri. Ni adalah kereta-kereta yang queue kat sini. Aku minta maaf. Aku bukan nak potong queue, bukan nak potong barisan. Tapi ada kawan aku dah tunggu dah kat sana. Harap ampun bagi aku lalu lah. Lagipun aku naik basikal kan. Aku minta maaf semua. Sekarang ni aku ada dekat Kuala Lawas Merapuk. Feri Kuala Lawas Merapuk. Ya betul. Okey, kita dah sampai dekat ferry. Kita nak pergi ke seberang dan aku akan pergi ke Sabah. Ni dah. Sinilah semua orang dah queue dah kat sini. Nampak ferry. Masih tahu ah? Masih ada handphone kan? Ada. Kat sini untuk motor dengan basikal tak kena banyak duit. Tapi kereta kena RM1 lah. Macam ferry Teriso ke Pusat Beladin hari tu kena RM1 kan aku kan. Naik bot tambang pun dekat Bintulu pergi ke Kampung Jepak kena RM1 kan. Tapi kat sini free weh. Alhamdulillah. Jimat sikit duit aku. RM1 lah. Ni kak, tengok video aku juga ni. Dengan brother ni. Nak naik ferry juga. Kalau free, motor free. Oh eh. Okay gang, aku dekat ferry Lawas. Masuk Merapuk. Tengok. Aku ingat lah. Itu last aku masuk ferry kan. Naik ferry kan. Rupanya kat sini pun ada ferry gang. Dapat rasa lagi naik ferry. Apa tengok kereta belakang tu. Banyak kereta kat situ. Aku nak pergi ke seberang. Sebab aku potong jalan sekarang ni. Ada abang kita. Jaga ferry kat sini. Potong jalan dekat sikit. Kalau kayu basikal dalam 39 km. Jadi aku potong ikut jalan ni dalam belah-belah kilometer lah. Jimat lah masa. Jimat tenaga. Dan ferry pun free eh. Dah nak sampai dah. Okay, dah sampai geng. Okay, selamat mendarat. Macam tu lah cara naik ferry. Kita tengok kereta-kereta pakai keluar. Nampak. Kira abang ni dia akan atok kereta. Kereta masuk, kereta keluar. Dia kerja dia. Pilot duduk atas. Pilot duduk atas. Ni belah sana ada orang sedang tunggu. Macam tu lah. Okay, selamat jalan dari Sarawak. Thank you. Okay, sekarang aku dah masuk border Sabah. Sipitang ni bos. Bagus. Sipitang ni bos. Sekarang teka aku di mana bah? Jumpa lagi family ni. Banyak sampah. Oh. Sipitang terkenal dengan sate dan gasing. Tahu kan itu tak. Kan aku dekat Sipitang weh. Apa nampak? Semua kedai ni jual sate weh. Sepanjang sampai hujung tu jual sate. Dan dia punya view dia tu. Teluk Cina Selatan. Saya aku akan bergambar kat sana, okey. Aku baru sampai kat Sipitang. Family Kak Marini dengan Abang Salihin ambil. Ni juga ada Isha. Tengok depan. Ayah langgak mula tu sikit. Jahat tau. Sini lah kedai. Jadi kita tengok sate apa yang ada ke. Sipitang. Ni kali pertama aku sampai Sipitang. Sebelum ni aku dah pergi Sempurna dengan Tawau dah. Aku baru sampai je dekat Sipitang. Jadi kita rona-rona dulu ke.
Ni India gang. Kalau main City Tang, dia punya trademark lah tu. Sate. Kalau mau tengok. Enak, enak. Enak, mantap. Enak itu, mantap. Mantap. Enak, enak, mantap. Mantap ada sapi. Okay, ni nasi ayam dia kat sini. Macam ni, harga dia RM6. RM6. Sungai lah. Yang ada sungai je lah. Sekarang ni kita ada kat Sepitang, okay? Kita ada kat balik ni semua. Mantap. Mana, Isha? Mantap. Panas, panas ni. Berteduh sihat. Oh, bumbung. Okay. Macam ni lah bandar Sepitang. Mana gasing? Oh, Sepitang terkenal dengan gasing, nampak tak? Ya. Dekat roundabout tadi ada, dekat sini ada. Ha, so ada uap. Gambar. Okey, Sepitang dah terkenal dengan gasing. Ha, nampak tak? Ha, ni monumen. Ni bagus ni. Ha, ni. Oh, cara orang main gasing, nampak tak? Posing-posing orang main gasing. Ha, cara. Main juga ni. Eh, jangan. Tu orang balik gasing. Panas. Betul. Ha, dekat sini ada tu. Oh, ada wak, panjang ya, betul mengai dah. Rosa air sana. Oh. Dia ada pam mancing. Ah, ni wak tadi, geng. Dulu tak ada. Cantik weh. Cantik. Monumen dia gasing dan juga ada macam posing-posing kat sana, ada viewpoint Esplanade. Ah, nampak ah. Tempat dekat gamak kat sana. Ah, macam ni lah. Panas weh, panas. Kamera. Okay. Ya. Okay, sekarang ni aku pergi ke tengah-tengah sikit. Pick up wak. Saya tengok orang mancing. Kena angin weh, kena angin. Ada angin. First time main Sepitang. Best juga ah mengembara kat sini. Ada kakak-kakak mancing kat sini. Ya, bagus. Ada orang mancing ikan kat sini. Macam ni lah. Kena angin bah. Sejuk. Dari ikan pun. Fuh, dia punya ayak dia cantik lah weh. Kala tu tengok kena matahari kan. Ngam terus. Tu tadi dekat sana makan sate tadi. Ni dia punya Esplanade kau panggil. Waterfront. Macam tu lah. Dekat sana ada masjid. Tepi waterfront ni. Nampak tak? Fuh, view dah mantap lah. Cantik lah. Mantap. Cuaca panas, tapi hadap juga. Panas! Okay, kalau kau tengok kat belakang aku ni, aku hampir sampai ke Tenom. Ni. Kan jumpa dia punya trademark ikon ni ya. Sumpit kan? Ha. Sumpit. Macam ni. Kecun. Zaman tu. Lagi 17 km nak sampai Tenom. Dengan Abang Iin nombor semua dengan anak-anak dia. Naik bukit weh, kalau kayu basikal. Aku tinggal aku punya basikal. Berbukit-bukit, turun bukit gila-gila baru sampai sini. Paning. Pusing-pusing lagi jatuh. Okay, geng. Apa tengok Pak Choi. Tu nampak jabatan tadi. Jabatan nak main ke sini ataupun naik bukit kan. Naik bukit situ sampai ke atas ke parking terus. Entrance dia kat situ banyak RM2 untuk masuk. Dan atas tu apa boleh naik juga. Nampak tak? Sekejap kita naik ke atas ke. Yang ni ialah Pak Choi Coffee. Ni memang terkenal lah kopi kat sini. Ni view dia. Tu boleh hang gambar kat situ. Dan juga ada pot-pot kat situ. Situ. Dan juga view dia tu. Sungai weh. Sungai dengan jabatan untuk ke sana, Pasar Tenom.
Okay, okay, dekat kios dia ada kek kat situ. Ha, ada kek kat situ. Tu juga ada aiskrim kat sini. Ada aiskrim. Harga aiskrim. Ada janjan. Janjan, kopok-kopok. 3-in-1. Mana kopi tenon? Ni, kopi tenom. Fat choy. Dia tarik. Mana Musang King? Kopi Musang King mana kak? Ni. Kopi. Pak Choy juga tu. Ni. Pak Choy. Ni. Pure tenom punya kopi. Tu. Dicampur dengan apa ni? Kayu manis. Keningau. Ni apa? Ni kuaci dia geng. Kuaci. Air gas. Lepas tu ada kat sini. Air tin, air kelapa. Dia bagi kat ambas biji terus. Dia juga ada orang jual kat sini. So geng, kat sini ada penginapan juga. Kalau siapa nak malam-malam kalah kat sini. Tapi tak tahu harga dia berapa. Aku tak faham apa yang tulis. Tapi yang pasti aku boleh baca yang ni. Fat Choy Coffee in Cabin. Okay, kita naik atas ke. Dia buka pukul 6 pagi, tutup pukul 6 petang. Okay, kita naik . Aku naik dulu . Dia dah ada track. Track macam ni. Parking kat bawah. Dia tak tinggi mana ni. Kosa, berapa minit macam ni. Ada track tangga sikit. Nanti sampai kat atas, viewpoint, dekat gamak. Macam tu je lah. Simple je. Dah lalang kat tenom kan, datang je lah. Tenom ni dah terkenal dengan kopi weh. Kopi. Yang kecil ni harga dia RM6 tadi. Kopi. Jadi aku try minum kopi dia. Hiking sambil minum kan. Ngam. Tadi aku kat situ kan. View kat situ dalam naik berapa minit je sampai sini. Kalau paling lelah pun, paling tak larat pun dalam 10 minit, 15 minit. Tu paling lambat lah. Dekat je. Mana pandai je. Kata kita gayak tau. Hati. 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 H